masuk ke segmen Pak Lepet Pak. Oke, ini dilaporkan dari teman-teman Twitter yang sudah masuk di @malam_malamnet. Langsung saja kita bacakan dari Rizky Ansyah 24. Buat Pemda Kabupaten Bogor, tolong diperhatikan jalan Cihapus yang mau ke Gunung Salak. Banyak kendaraan besar yang dibis dan lain-lain yang selalu bikin macet. Soalnya jalan kecil banget. Kasihan buat masyarakat yang lagi buku-buku. Ya, tolong dicari solusinya di pak lebar atau gimana. Terima kasih. Saya juga tidak mengerti. Oke, ada fotonya nih. Oh, sempit banget ya. Iya. Sempit. Wah, ya. Oh, ini dua jalur ya, dua jalur. Ayo Dita, baca. Aku bisa kaya tadi, juga kayak Kak Surya. Tunggu, aku perubahan mood. Perubahan mood? Iya, jadi biar apa lebih berwibawa. Gue penasaran nih kenapa cuma kita berdua yang pakai piyama kita, ya. Kita kayak... Pantesan tiap pulang gue dimarahin bulu sama bini gue. Jadi aku jadi pembawa berita dulu. Oh iya. Pak Lapor Pak, minta tolong perhatiannya buat lembaga berwenang di sekitar perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta. Lampu penerbangan, penerangannya banyak yang mati. Sama kalau bisa ditambah rambu 50 meter sebelum speed trap atau polisi tidur. Bahaya juga bor kalau rem mendadak. Gak kelihatan, thanks malam-malam. Cing cu'i. Kalau gitu. Kalau di airport kan cing cu'i. Iya, gitu. Cing cu'i. Perhatian. Emang cing cu'i. Udah, okay. Lagi. Selanjutnya, kata orang kayak gitu. Pak lapor pak. Kayak gitu tadi, kayak kita. Pak lapor pak, sungai Ciputi yang ada di Jepetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon sering luap banjir. Tolong dong pak, diperhatikan. Kenapa jadi perhatiin aja pak, jangan diapa-apain. Iya. Sungainya kayak... Sungai Ciputi diperhatiin. Udah makan belum? Kamu ngalir yang deres ya. Ini ada lagi sekali lagi Denny di Jati Asih. Cing cu'i. Pak lapor pak, tolong ditertibkan TO bus akap yang sering mengetem di sana. Banyak oknum juga bermain-main di sana. Sudah seperti terminal bayangan yang setiap harinya bikin macet. Padahal itu sudah ada terminal Kampung Rambutan. Oh, di mana itu? Jati Asih. Jati Asih. Oh iya, bus akap. Tahu ya, akap? Tahu. Kakap ikan. Akap. Bis akap. Akap itu singkatan. Iya. Antar kota, antar pulau. Provinsi. Itu bis amfibi lewatin laut. Antar pulau. Angkot kenapa disingkat jadi angkot? Angkotan kota. Iya. Oh iya ya. Coba kalau berhenti angkutan kota panjang banget, enggak enak. Oh iya juga ya. Tapi kalau di Bekasi tuh kalau mau berhentiin angkot sopan-sopan. Ya udah gini, bajai kenapa bajai? Ah, enggak nyampe lagi. Kenapa, Sur? Kenapa? Enggak jadi. Rusak timing. Ini ada lagi, baca lagi kayak tadi. Aduh. Baca lagi kayak tadi. Ada Atan di Purwakarta. Kayak tadi. Bodoh. Pak lapor pak, di perbatasan Karawang Subang banyak begal. Hah? Karawang Subang. Begal. Di mana mana namanya empek-empek, bukan empek-empek. Begal. Gak ada begal. Begal. Oh, aku tahu begal itu yang gini. Nih, begal nih. Pijitin. Lo kalau lagi lari kencang, gue begal. Iya itu, gue begal sedangkan itu. Dijegal. Dia mah plesetan jadi gak bagus ya. Iya, plesetan dianggap bener sama dia. Apa-apa yang nguap sama dia. Kita masuk aja langsung ke Palu Gacor. Jadi, kita ditantangin sama Ken. Nih ada di 0812-1889. Coba dong Toran, Bang Surya dan Beb Dita. Dabelup. Terus Ogut tantangin ngelakuin Dele Ali Challenge kayak gini. Ada fotonya. Kayak gimana? Wow. Aku bisa.
Di mana sih? Gak gitu Tor, lu mah pakai kelengkeng cuma. Bagus, gimana? Gitu. Kenapa kayak gini aja tuh? Iya gini. Gini lo. Gimana? Gini tuh. Tuh, bisa enggak? Pertamanya gini. Dita. Hah? Gini. 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 Gimana? Gini kan? Nih, lihat, lihat gua. Mana? Gini. 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 Ih. Nih, aku bisa. Bilangin. Tuh. Guys, bisa kan? Aku menang. Iya dong. Iya, betul. Benar. Nah, kalau mau nantangin kita, itu harus lebih yang oke. Lebih keren. Lebih, pokoknya lebih. Kayak gitu mah gampang. Dia kenapa heboh sendiri sih dari tadi? Karena tadi kita biasa-biasa aja sih. Iya gak? Kita periksain kali anak. Iya, iya. Perasaan gue mulai gak enak nih. Mau aku puntur gak sama Tora tuh ikutan? Biar apa? Biar bisa bikin pinter gak? Biar tenang dikit. Kalau mau pinter kan Tora pakai jarum. Dia semi gak begitu pinter. Kalau mau pinter banget pakai tombak. Tadi kan ada yang mau curhat sama aku. Okay. Kita langsung aja masuk ke Cekirot. Oke, ini sudah ada yang masuk dari Agus Dewi. Dari yang tadi ya, saya sering banget berantem sama istri. Baiknya saya curhat ke siapa ya? Salah nggak sih curhat ke tetangga? Kalau mau yang benar adalah curhat ke aku. Enggak. Curhatnya ke istri. Kenapa sih kamu ketawa? Curhatnya itu ke istri. Lebih baik buka aja ngomong. Mau ngomong, kamu kenapa marah-marah? Kan marahnya sama istri. Orang dia lagi berantem sama istrinya. Iya. Maksudnya curhatnya, aku lagi berantem nih sama kamu. Iya. Yang paling benar curhat ke ibu mertua. Ya itu mah ngadu namanya. Salah juga ya. Oke, kalau enggak curhat sama mbak di rumah. Oh, jangan cerita sama tetangga, kecuali kalau emang teman, teman udah lama. Iya, teman juga kadang suka comel. Itu bawa sini, bawa sini. Tur. Kur, 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 bagus ini. Gua dapet sih, suruh gua mau dong topiknya. Buat naik motor. Buat naik motor sangar. Dita takut sama topeng dia. Masa? Iya. Tapi dia gak takut sama teman-temannya dia yang bermuka dua. Ini taruh atas aja, taruh atas. Nah, gitu. Jadi topi. Topi sombrero. Sombrero? Tapi sombrero. Iya, jadi tapi sombrero. Lu kayak penari apong. Ini ada dari Maul Prayogi. @malam_malamnet, kemarin gue kegap sama istri nge-love IG temen cewek gue. Terus HP gue langsung dibanting dan dia ngediemin gue sampai sekarang. Gue harus apa ya? Ya, aku juga bingung ya kalau kayak gitu. Kalau menurut aku, itu sih wajar. Karena cowok ya pasti. Wajar dari mana men, banting aja HP ya. Kalau HP-nya kurang gak apa-apa. Lu kalau beli HP pakai daun ninja. Bukan wajar istrinya, maksudnya nge-love teman, IG teman tuh wajar. Gitu, jadi diomongin ke istrinya. Kalau didiemin, mendingan lu ngapain Sur? Hah? Enggak. Kalau misalnya HP didiemin, mendingan jangan diajak ngomong. Iya, diemin dulu. Iya. Orang ngapain juga kita ajak ngomong, orang didiemin. Iya. Ini makin diemin ya? Iya. Mau diemin gua. Ada yang salah. Oh, ya diemin aja. Ada yang salah kali dari dianya. Itu omongan gua. Main ambil-ambil aja ya. Kita berarti sepemikiran. Solusinya apa? Sur. Nih aku pakai ini. Sini Sur. Nih gue buahin coklat Sur, enak banget Sur. Eh, aku masih bisa baca. Ya, coklat Sur. Gak mau. Eh, buruan selesaiin Dita, buruan. Udah, ini. Sakit perut nih gue. Jadi.
Jadi itu tadi katanya, ya harus diomongin sih, bener. Coba kenapa istrinya, mungkin istrinya lagi PMS kali. Jadi dia semuanya sensi, dikiranya macam-macam, dijelasin aja, kayak gitu guys. Gak boleh kayak gitu. Dijelasin aja. Gak sampai banting-banting barang. Iya, jangan, harus menghargai. Aku diam, aku pakai topeng. Ayo cepet. Bodoh. Kan aku mau diganti ya. Itu makan. Enggak, bukan aku. Ya udah. Sambil nungguin Dita sama Surya berantem, kita ngeliat nih di 86 ada apa nih. Yuk, sama-sama kita lihat di 86 ini ada apa. Yuk, sama-sama kita lihat. Udah. Lihat di 86 ini. Yuk, kamu sampein ke teman-temanmu. Malam, Jaguar udah kesini lagi. Dua kali udah. Kalau nyampe setiap kali kesini, masih laporan masyarakat, siapapun di sini setiap hari nanti tangkut semua. Joget. Cek dulu joget dong. Wah, berarti kamu bukan anak nyetrit nih. Coba suruh joget dulu nih. Ini katanya lagu ini, jogetnya kayak gimana? Tidak nyau, tidak nyau. Ah ya, pindahin. Coba, solin. Iya lo, aku gak bisa joget lah, dulu aja. Buset, lo udah 2 hari ya gak mandi. Buset, iya pak. Iya pak, iya. Gak mandi mandi ya pak. Makanya disuruh mandi susah banget pak. Makanya. Gak tau apa tanya kayak korban abis kena ledakan bom. Astagfirullahaladzim, Leon. Oke, jangan lupa. Sobat, parah. Parah, jangan lupa nonton 86 abis ini ya. Iya. Karena banyak sekali episode-episode seru. Takut diselak lagi gue. Takut banyak episode-episode seru dari 86. Oke, spesial kata-kata mutiara dari Dita. Enggak ada, itu dari Kak Surya. Dih, ngandelin gue, gilian yang susah gue. Udah pokoknya jangan lupa nonton terus malam-malam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jam 10 malam. Sampai ketemu besok.